Tahan, tahan. Bertahan di tempat. Sekali-sekali. Sekali-sekali dia ngaji, Pak. Allahumma 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 salli ala sayyidi maula ali wa sahbi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Dawud wa bisati al yatim zarfaid al marqad ya la mana la wa la wa sanni bi amri marqad sa'ikat ghani wa zarfina sukhin jamil badaya wa salli wa la dur bi zubil min taqadimil wal awaliya al muntal bil qurami karim wa liya wa sanni Allah ya da'al irwala yuzu wa zirat ta'irat al nabawiya wa yaumu sabat wal watwa wa mawala wa sabi hidayat li suluki subli wa dihatil jariya wa yudha min al qaya wa dimita nil wata wa ansur min kisatin walidin nabawi burudan nisana bukarya nasabun awdi ulami ulaq wa ladan dan ujuma wa ujahu syiah wa basai kudusu dari wa bawa anda bil yatimatu asma wa krimi min nasabit tarallahu ta'ala min sifahil jahiliyah wa nasmi tarakun sifah balam yusibu haru min adami wa ila abi wa umi saratun sarah نور نبوتي في الأسرار غيرهم البهية وبدر بدر بي جبين جوني عبد المطلب وابنه يا عبد الله أتي منورة يا أبو عبد الله وكن قد سبق ولبني علي من الطائفة الناجرية وما كذا في ثورا زكيما يوانون سكما وزاوى لما تمام يلي على رجين صراط نشر قمريا وانا للسمان ينجري عنه سلام ودرى أم أولادة مولد آسية ومريم في نسوة من خديرة القدسية وسماها دفلنة صلى الله عليه وسلم نورية لاله سلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ومثله نيك ما رأينا قط يا ويا سرور فوق نور أنت سير وغالي أنت مصباء سنور يا حبيبي يا محمد يا روز العافقين يا مؤي يا مماجا يا إمام لكم لا تعيني الله وانجلى أنه الحسين فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسين دائما tulan duguri di Haji Masrudin laumul fatihah auzubillahi minasyaitonir rajim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikil yaumiddin
Ya kana bulu wa ya kana san sirat musam satal lasina mam talag wa ma du bil al. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal duha wal laili isa saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wawajadaka dhallan fahada wawajadaka a'ilan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى abdan isa sallam ara'aita in kana lal huda aw amara mit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyam nasiyatin kasibatin khati'ah falyaduna dia sanadu sabaniyah kalla la tuti'hu wasjudu waqtarib la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlilin wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul la ilaha illallah wallahu akbar amahum min ju'in wa amanahum min khawf la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim ara'aita allazi yukassibu biddin فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتي وهو السميع العليم Amin. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka bi anna la ilaha illa hadis samla silam yali wa lam yula wa lam yakul lahu kuwan haq. La ilaha illa kuntum nazali rabbi fi li wa khamni wa tubuh la yuwan tahir wa ahimin. Din habibika wa rasulika al-karim wa afu'anna ya karim wa afu'anna ya rahim. Wa ghafir lana sunubana bi fadlika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma sayyidna bi sinati hatmil Qur'an wa karimna bi karamati hatmil Qur'an wa sarifna bi sarafati hatmil Qur'an wa albisna bi hil'ati hatmil Qur'an wa dakhilna jannata ma'al Qur'an wa tatamasi wa salamu walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini binti Haji Masudi Lumul Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Birahmati wa mabirat wa tulim amma siwaka gina. Allahumma inna kajata likulli sayyidi maqama wa masi wa likulli rajima malahu fika wa raja.
وقال ذلك رجينا مواكي ما كان لدنيا وقال لنا ما منك رجعونا وقال لنا ما منك رجعونا وقال لنا ما منك رجعونا آمي آمي يا رب العالمين الآل والسامي أجمعين سبحان ربك بالسنة من آسف والسلام والسلام والحمد لله رب العالمين الفاتحة Ya Allah, 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 ya Allah,
Tetangganya lagi. Tetangganya lagi. Oke. Oke. Ya, foto memang dari pasangan dari sepatu dulu. Namanya Mario. Mana arti? Jadi kok aku yang disoting? Kan ganti ya. Lelor, panggil. Tunjukkan mandainya, tunjukkan. Ya, paknya telatak. Enggak kelihatan. Angkat satu. Mandai. Ya, minum teh dulu, minum. चोरी नहीं की है तेरे संग यारा।
चोरी नहीं की है। कैसा मेरा हाल वे, जीना मरना है सब अब तेरे नाल वे। Catering berarti. Lewat Mita. Catering berarti. Catering dari ya, kan? Organ sana. Ya. Nanti kalau kita ditanya kan. Sudah, Om. Jangan lama-lama, Om. Nanti anu. Kalau bisa aja ya, Om. Kering bosa. Sudah, dari sana, Om. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir dalam acara Mapaci pada malam hari ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih dari keluarga almarhum Bapak Haji Masrudin dan Ibu Haji Rosmah atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan doa restu kepada calon mempelai wanita Saudari Sapitriani yang pada malam ini akan menjalani ritual upacara adat Mapaci. Untuk mengawali acara Mapaci pada malam hari ini, marilah sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Hadirin yang berbahagia, Mapaci merupakan upacara yang dilaksanakan pada malam pernikahan yang melambangkan kesucian hati calon mempelai dalam menghadapi hari esok menapak bahtera rumah tangga. Dengan iringan doa restu dari Bapak Ibu yang kami muliakan, calon mempelai melepas masa gadisnya atau masa lajangnya dengan hati yang bersih dan suci. Pertama, saya persilahkan Bapak Haji Gunawan dan Ibu Haji Hasmi. Dan
Dalam upacara adat Mapaji digunakan beberapa peralatan atau perangkat yang satu sama lain saling terkait serta mengandung makna khusus. Daun pacar merupakan sejenis tumbuhan, dalam bahasa Bugis disebut paci. Daun pacar terlebih dahulu dihaluskan dan dilumatkan, kemudian dilengketkan pada kuku. Paci akan memberikan warna merah pada kuku dan ini akan sulit dihilangkan. Hal ini melambangkan kiranya pernikahan akan tetap langgeng, menyatu antara keduanya hingga ajal menjelang laksana merah dan lengketnya warna paci tersebut. Selanjutnya dipersilakan Ibu Haji Rusdiana dan Ibu Haji Roslaniar. Waktu dan tempat dipersilakan. Peralatan lainnya yaitu bantal. Bantal terbuat dari kapuk atau kapas yang melambangkan kemakmuran. Bantal juga sebagai alas kepala di saat tidur, dan kepala adalah anggota tubuh yang termulia dan terhormat bagi manusia. Sehingga bantal juga dilambangkan sebagai kehormatan atau martabat, dalam bahasa Bugis disebut mapakalebi. Selanjutnya kami persilakan Bapak Haji Bedu dan Ibu Haji Asia. Di atas bantal tersusun 7 helai sarung sutra. Sarung sutra adalah penutup tubuh yang disimbolkan sebagai harga diri. Sedangkan angka 7 bermakna matujui yang berguna dan bermanfaat hidupnya kelak bagi masyarakat. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Sulaiman dan Ibu Nunung. Waktu dan tempat kami persilahkan. Daun pisang diletakkan di atas sarung yang menyimbolkan kehidupan yang berkesinambungan. Sebagaimana diketahui bahwa daun pisang sebelum mengering akan muncul kuncup yang muda. Diharapkan agar mempelai mendapatkan keturunan sebagai penerus kehidupan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya kami persilakan Bapak Haji Hairudin dan Ibu Haji Meni. Beras yang ditaburkan pada calon mempelai mengandung makna kiranya telah pasangan tersebut dapat hidup mandiri. Selanjutnya kami persilahkan untuk Bapak Suni dan Ibu Haji Suryani. Di
lilin di hadapan calon mempelai mengandung makna sebagai atau menjadi suri, tauladan, dan panutan dalam masyarakat. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Haji Arif Udin dan Ibu Haji Nurwina. Waktu dan tempat dipersilahkan. Daun nangka sebanyak 9 helai diletakkan di atas daun pisang. Nangka atau panasa mirip dengan sebutan minasa yang berarti cita-cita luhur. Melambangkan doa dan harapan, banyaknya daun nangka 9 helai yang mengandung arti angka tertinggi sehingga kelak nantinya calon mempelai memiliki semangat hidup yang tinggi dan dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kami persilakan untuk Ibu Haji Sundari dan Ibu Haji Saka. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Andas dan Ibu Haji Hasna. Selanjutnya kami persilakan Ibu Haji Seleng dan Ibu Haji Sunan. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya kami undang Ibu Haji Timang dan Ibu Haji Barian. Thank you.
Selanjutnya kami undang Ibu Haji Kadi dan Ibu Haji Mastur. Selanjutnya kami undang Ibu Haji Husni dan Ibu Haji Isnaini. Waktu dan tempat dipersilakan. Dan yang terakhir saya undang orang tua dari mempelai untuk memberikan doa restunya kepada calon mempelai. Dengan hormat dipersilakan Ibu Haji Rosma dan Ibu Haji Atira. Hadirin yang saya muliakan, kelahiran, kematian, dan pernikahan merupakan siklus kehidupan yang tidak terelakkan oleh manusia. Pernikahan adalah gerbang menuju suatu kehidupan yang baru, menapak masa depan yang penuh asa bersama belahan jiwa. Kesucian pernikahan selayaknya diawali dengan kesucian hati, jiwa, dan raga calon mempelai. Demikianlah rangkaian acara Mapaci atau Tudang Peni yang telah dilaksanakan dengan penuh hikmat serta akan menjadi suatu kenangan yang terukir indah bagi calon mempelai. Mari sama-sama kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Saya mewakili keluarga mempelai memohon maaf bila dalam pelaksanaan acara terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Selanjutnya kami persilahkan Bapak atau Ibu untuk menikmati sajian yang telah dihidangkan.